lagi di channel aku Vio Savit React. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi request dari teman-teman. Jadi kemarin itu ada yang nge-request tolong untuk reaksiin Rara menyanyikan lagu Bumi Makin Panas di ini konser apa ya? Musikal kayak drama musikal gitu baru-baru ini tanggal 25 Januari kemarin. Dan katanya sih di sini Rara itu sebagai mak lampir ya di sini ceritanya tokohnya di sini. Ini tuh legenda Gunung Merapi gitu dan Rara berperan sebagai mak lampir di sini. Nah, karena aku penasaran jadi langsung saja kali ya. 3 2 1 go. Ya ampun. Itu serem banget, itu cekikikannya persis kayak mak lampir banget ya. Rara sih bener-bener totalitas sih. Ditambah sama ini aksi ada api-api gitu ya. Terus Mbak Lampir langsung keluar dari tengah-tengah lava Gunung Merapi tuh. Wow, bukan benar. Oh, Mak Lampirnya goyang. Mak Lampirnya setelah keluar dari Gunung Merapi dia pensiun jadi Mak Lampir dulu. Dia mau jadi penyanyi dangdut dulu Mak Lampirnya. Gila sih keren banget sumpah ini. Tapi lucu loh, sejak gila. Menghibur banget sih sebenarnya. Fire Exotic. Ah. Oh. Keluarkan semua Rara, ciri khas rockermu keluarkan semuanya ya. Jadi selain aku tuh kalau nyanyi lagu Bumi Makin Panas ini tuh masih belum move on sih sama performance-nya Kak Evi Mas Samba ya. Tapi aku pernah sih ngelihat waktu pas itu Weni ya, Kak Weni kalau nggak salah. Kak Weni juga ngebawain lagu ini dengan rockernya gitu. Jadi nggak apa sih ya maksudnya. Pokoknya yang aku suka kalau ngebawain lagu ini tuh adalah Kak Weni, terus Kak Evi Mas Samba. Nah ini muncul satu lagi nih, satu lagi Rara gitu ya dengan suara rockernya. Memang lagu ini tuh harus ada ciri khas suara yang karakter yang kuat seperti rock gitu. Karena lagunya memang seperti itu, meskipun ada alunan-alunan dangdutnya juga gitu ya, tapi tetap ciri khas menghentak musik rocknya itu tetap ada gitu. Oke. Okay. Oh. Wah, setan dua. Bentar. Ini kayaknya ada aksinya nih ya. Aksinya kita lihat nih, Rara mau ngapain sih di sini ya? Oke. Okay. Oh, ngapa-ngapain sih, cuman ngitung-ngitung tongkat doang. Ah. Mak Lampir mau lewat. Ini nih ya begini kalau misalkan Mak Lampir pensiun jadi Mak Lampir. Pensiunnya tuh langsung jadi penyanyi dangdut, terus kalian ikut ngedance di sini sumpah lucu banget sih, lupa ngerti lagi. Oke.
Wah. Disuruh tobat tuh sama lampir. Wow. Gila loh. Itu dia. Itu bukan itu high note sambil teriak gitu loh, khas-khasnya ala-ala rocker kayak gitu ya, Rara. Ya nama juga Lady Rara ya. Oke. Okay. Ow. Iya, semakin panas. Gila sih, bukan bumi aja, itu panggung stage juga panas dibuatnya ya. Sama seperti kemarin waktu pas aku reaksi ke FV Mas Sabah tuh sama-sama panas juga itu stage, pasti panas. Apalagi ini ada aksi-aksi apa sih, api gitu, bola api gitu. Fire Exotic tadi ya, dari tim Fire Exotic. Gila sih, gila. Itu dia, jadi itu ya, menarik sih ya. Terima kasih buat yang sudah merekomendasi. Menarik, dan menariknya itu karena aksinya sih, aksi panggung, terus juga sama konsep semuanya gitu ya. Aksi panggung semuanya mendukung banget. Jadi ini tuh ceritanya bener-bener Mak Lampir. Mak Lampir itu ngingatin bertobatlah gitu ya, sebelum ini segala macam kayak gitu. Dan juga karena bumi ini semakin panas, dia memperingatkan gitu ya. Terus ada dancer, diringi sama dancer, terus juga sama itu ada tim dari Fire Exotic tadi, Jakarta ya. Jadi semakin meriah gitu ya, persis lah ya. Memang ini tuh apa ya, persis supaya bener-bener meriah banget dan wah. Dan aku bener-bener kagum banget sih, dan sama untuk konseptor untuk penampilan ini. Dan jangan lupa juga, jangan meragukan Rara gitu ya. Rara tuh totalitas sih, dilibas semuanya gitu. Mau konsep apa aja tuh dilibas sama dia, mau nyanyi apa aja, mau ya Rusia seperti apa, itu pasti dimakan semua sama Rara gitu ya. Oke, pada segitu aja sih. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe. Kalau misalkan nih Ralova melihat video ini, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.